Media sosial diebohkan dengan rekaman detik-detik penahanan nasionalis Ukraina di Luhansk. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Sabtu 24 Desember 2022. Dalam narasi unggahan disebutkan DLPR, mantan militan yang dilarang di Federasi Rusia, terciduk saat merencanakan serangan teroris. Pasukan Rusia segera menahan pelaku, tidak ada perlawanan yang ditunjukkan. Pasukan Putin juga menyita sejumlah barang bukti. Sebelumnya, juga diketahui Gubernur Luhansk Serhii Haidai mengatakan bahwa pasukan Ukraina telah menyerang markas besar kelompok tentara bayaran Wagner Rusia. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!